Dapatkan produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Oke, sekarang gue ada di Animals Pet Shop, tempatnya Koko Sukandi, di mana anak sulung gue bekerja sebagai groomer. Ya. Anak sulung. Anak pertama gue bekerja sebagai groomer di tempatnya Koko Sukandi. Kalian sudah lihat tokonya mewah, bagus, groomingnya juga perlengkapannya bagus. Buat dog lovers yang tinggal di daerah Bintaro dan sekitarnya, bisa mampir ke Animals Pet Shop. Ya, betul. Grooming Center, ya. Nanti groomingnya sama Koko Michael, belanjanya di bawah, perlengkapan lengkap, sekaligus Pirlux. Kita mau beli Pirlux juga nih, karena kita mau datang ke rumahnya Om Deddy. Ya, mau nge-vlog tentang anjing campuran pitbull dengan German Shorthair Pointer. Oke, okay? Sampai ketemu di rumah Om Deddy. Goodbye. Deddy. Goodbye. Dadah. Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing. Kita ditemani oleh hari ini kita sedang berada di kediamannya Om Deddy. Bisa. Om Deddy ini pemilik dari anjing pointer dan anjing blasteran. Pointer ya, Om? Pointer blasteran pitbull. Pointer blasteran pitbull ya, kalau dilihat ya. Sini, Put. Lisa. Ya. Shh, tenang. Ini sini sana namanya? Lisa. Lisa. Oh, Lisa. Nah, kalau dilihat ini badannya badan pointer, tapi mukanya ekspresi muka pitbull. Ya. Gua nggak pernah nge-vlog tentang English pointer, jadi kurang tahu apakah warna ini kepalanya coklat polos gitu adalah warna pointer atau warna pitbull ini. Put, lu kan pernah ke Archie ya? Ya. Archie ini anjing pointer. Diam. Kan? Pointer. Nah, kayak begini ya? Enggak, beda. 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 Nanti gua kasih fotonya Archie sekilas. Perbedaannya kalau Archie kan pure breed ya. Pure. Kalau ini blasteran. Iya. Pitbull sama pointer. German pointer. Bukan English pointer ya. German Shorthair pointer. Oke, okay, sebelum dimulai ada Pirlux dari Om Sukandi. Oh iya. Buat si Lisa. Makasih. Lisa, ada Pirlux. Cium. Good dog. Makasih. Nah, Om, kita ngobrol sebentar, Om, tentang si Lisa. Lisa, coba. Tunggu. Coba. Nah, si Om dapat ini dari siapa? Dari mana? Ini ada namanya Om Hendro. Uh-huh. Kita dulu sama-sama di Bintaro Dog Lovers. Uh-huh. Nah, Om Hendro ini punya anjing pure German Shorthair Pointer. Uh-huh. Untuk SAR. Oh, untuk SAR, anjing SAR. Iya. Nah, Om Hendro juga itu breeder pitbull. Mm-hmm. Jadi dia punya pitbull betina, mm-hmm, dikawinkan sama anjing sarnya namanya Pac-Man. Sengaja apa nggak sengaja? Sengaja. Oh, sengaja dikawinkan. Kalau saya dengar-dengar ya, idenya dia pengen punya anjing yang penciumannya kayak pointer, mm-hmm, tapi spiritnya kayak pitbull. Oh. Jadi lebih berani. Jadi dia mau memadukan ya? Iya. Lisa. Nah, Lisa ini umur berapa sekarang? Ini 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi si Om Deddy piara Lisa dari umur? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Nah, sifatnya? Menurut Om Deddy gimana sifatnya? High energy, yang pasti. Jadi lebih ke pointernya atau ke pitbullnya? Dia energinya tinggi lebih ke pointer. Oh, sama kalau pitbull kan tetap high energy, tetap pitbull high energy. Iya. Cuman aktifnya kali ya? Aktifnya. Sama dia daya penciumannya, itu benar-benar pointer, Om. Oh, jadi aktifnya sama itu benar-benar pointer. Pointer. Jadi pitbull ini dia cuma dapat ekspresi mukanya ya. Ekspresi mukanya sama kalau saya bawa dia keluar ke tanah kosong, dia langsung berburu. Itu dari pointernya. Dari pointernya. Iya. Hey. Hey. Nah, kalau ini anjing apa ini? Ini anjing siapa namanya dia nih? Ini nih Wi. Wi, jantan betina. Jantan, tapi udah dikebiri, disteril. Wi ini umur dia umur 12 tahun. Ini 12 tahun masih ganteng begini. Ih. Dapat dari mana Om ini? Piara dari kecil. Piara dari kecil. Dulu saya pernah tinggal di Malaysia. Nah, dia ada satu anjing kampung, ibunya punya 4 anak. Nah, 3 meninggal, 3 mati. Yang satu ini. Oh, jadi dipiara. Sama? Jadi kita piara. Dari kecil di dari Malaysia. Kecil. Iya, 2 bulan. Cakep banget nih anjing. Turunan apa ya? Wah, nggak tahu, Om. Tapi warnanya bagus ya. Nah, waktu umur berapa dia dibawa ke Indonesia?
Umur ke Indonesia 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun ya? Iya. Gak ada masalah dia dari Malaysia pindah ke sini? Dia sebelum ke Malaysia, kita ke Mesir dulu. Malah ke Mesir dulu? Mesir dulu, jadi kita bawa dia dari Mesir. Dia gak terlalu suka dipegang. Gak apa-apa tuh dia pengen. Iya. Kita ke Mesir, dari Mesir kita balik ke Indonesia 7 tahun yang lalu. Oh, oke. Okay. Jadi umur 5 tahun dia dari Mesir. Nah dia udah di PR bertahun-tahun gitu, begitu ada si Lisa dia gak masalah? Gak apa-apa. Gak cemburuan? Gak masalah. Ya? Dia gak cemburuan anjingnya. Baik, sama ya, ini karena jantan betina juga kali ya. Ya bisa jadi. Jadi gak ada. Lebih, gak ada kompetisi. Gak ada kompetisinya juga. Iya. Oke, okay, kembali ke Lisa ini. Yang menarik dari Lisa ini menurut Om Deddy apa? Ini super pintar kalau menurut saya. Lisa. Nggak suka diganggu. Nggak suka dia. Dia super pintar. Saya ajarin sendiri, dia bisa sampai 25 trik sekarang. 25 trik? 25 trik. Waktu... Lisa. Coba. Tapi dia betul-betul high energy. Iya, kayaknya mesti dibawa lari dulu yang lama gitu ya. Iya. Bisa diem dia. Kalau... Lisa. Coba. Lis, coba. Jadi saya kan suka lari. Nah ini awalnya saya mau punya supaya bisa teman lari. Tapi ternyata kalau saya ajak lari dia nggak happy, saya nggak happy. Karena dia maunya nyium, cari binatang, cari kadal gitu. Sementara kita kan lari maunya lurus terus ya, kan. Jadi dia pasti ada mau lihat-lihat, mencari-cari terus ya. Betul. Saya pernah ajak dia lari 10 kilo, dia kuat. Kuat. Cuma selama 10 kilo itu dia nggak happy, karena pengen cium sana, berani, cium sini. Ya. Tapi dia ikutin kita terus ya? Ya, dia ikutin kalau kita lari lagi. Oh. Cuma sekarang saya jadinya lebih suka lepas ke tanah kosong. Ke tanah kosong aja? Tanah kosong, kebetulan ada yang lumayan besar di sana, tanah kosong. Saya lepasin dan dia bisa berburu kadal. Dia paling suka berburu kadal. Mati nggak digigit? Atau dia hanya... Kalau dapat, mati. Berarti pitbullnya? Karena kalau pointer itu mesti dia hanya menunjuk ya. Kemudian datang bawa senjata ya. Tembak ya. Habis itu burungnya terbang, tembak, dia retrieve. Iya, betul. Iya, kalau ini enggak. Iya, benar. Mau kasih lihat Om, itunya, triknya apa aja nih? Oke, boleh. Oke, jadi perintah pertama itu injak. Jadi dia harus injak objek yang berwarna orange itu, Om. Oke. Sini. Lisa, sini. Injak. Oke, rebah, berdiri, samping, gedok, sentuh ini dia berdiri dengan dua kaki, tunggu, sampai saya kasih perintah untuk rilis. Oke. Bicara, gedok, injak, rebah. Samping. Masuk. Injak. Ini bahasa Inggris, Om. British, Jerman. Iya, bukan Jerman juga, anjing Indonesia. Oh, ya apa kata lu? Ini rasanya German pointer campur pit. Bang. Enggak itu perintah. Lagi bang itu. Bang. Perintahnya aja bahasa Indonesia, Om. Iya, bang. Apa kata lu? Biasa kan pakai baca Inggris tuh. Dia boleh konsentrasi ngeliatin si ini. Yes, gitu. Kandang. Tutup, Lis. Tutup. Tutup pintu. Lihat, Put. Dia bisa tutup pintu, Put. Lu aja kalau keluar rumah nggak mau tutup pintu, Put. Kandang. Kandang. Tutup. Yes, gitu. Bisa berdoa. Lisa, sini. Lis, sini. Injak. Berdoa. Nek, berdoa. Dua kaki tuh, berdoa. Jangan ngintip. Berdoa kayak gitu. Amin. Yeah, good dog. Injak. Latihannya di mana? Itu pertanyaan. Di rumah. Jangan dijawab dulu. Jangan itu. Enggak. Latihan sendiri. Jangan, itu kan pertanyaan. Tunggu. Gua. Lu kan bukan. Abis itu suka lupa. Enggak, gua mau tanya dari tadi. Udah, kita sini lagi, Om. Iya. Om, tunggu, Lis. Ntar, Om.
Ada lagi? Biasanya enggak, saya kasih jackpot aja dia. Oh, dikasih jackpot dulu. Iya, kalau... Jadi kalau habis bisa melakukan perintah, dikasih jackpot lebih banyak snack-nya, Om. Oke. Mana sih? Panggil lagi? Boleh. Lisa? Sini. Ini bisa ngajarin trik-trik begini, Om Deddy belajar dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube? Dari YouTube. Semua bisa kita pelajari dari YouTube. Gue cukup takjub loh, ya kan? Maksudnya bisa suruh injek, ya, bisa suruh pray, di bank, bisa... Coba bicara. Bicara. Gak bisa speak. Bicara. Satu tambah satu. Kayak begitu itu triknya tinggal... Iya, sebenarnya tinggal dipotong kan, ya. Iya. Tinggal ditrain lagi. Betul. Jadi... Orang rumahan maksudnya bukan pelatih anjing bisa ngelatih begini. Ya, tadi ada 10 perintah sih lebih ya. Ada 25 sebenarnya saya ingat. Iya, ada dada. Oke. Okay. Sini dong. Ya kan jangan mager. Bisa dada. Ya. Nah, dibanding anjing blasteran tadi ya sama si Lisa ini lebih gampang mana ngelatihnya? Anjing blasteran itu pinter juga, Om. Ya. Cuma waktu itu saya belum tertarik ngelatih, seperti saya tertarik ngelatih Lisa. Jadi kalau saya sih, saya punya tekniknya, saya bisa ngelatih dia, saya yakin saya bisa ngelatih dia. Bisa ya. Cuman. Sama seperti Lisa. Ini baru 2 tahun setengah udah bisa kayak begini. Nanti juga Dog Lover si Om Deddy ini mau kasih lihat ke lapangan deh. Iya. Apa yang bakal menarik dari di lapangan nanti? Jadi ini kan anjing pemburu. Masalah saya ketika saya lepas dia, karena saya pengen dia happy kan, dia cari-cari berburu, dia nggak mau datang, nggak mau balik. Oh. Jadi saya bawa makanan, saya sudah coba berbagai cara, bawa makanan, saya kasih electric collar juga, ya, saya pernah cobain. Ternyata dia nggak mempan. Mungkin karena sifat pitbullnya dia apa tahan rasa sakit kali ya. Iya. Jadi sama keras kepala juga ya. Nah, akhirnya saya punya trik. Karena dia setiap kali dilihat kadal, di pohon dia lompat, dia goyang pohonnya, dia gigit pohonnya, jadi kadalnya jatuh, dia gigit. Oke. Jadi sekarang kalau saya mau panggil dia, saya gerakin pohonnya. Oh. Dia pikir ada kadalnya. Datang. Jadi dia datang. Bisa datang gitu dalam. Mau kesana langsung? Boleh. Kita lihat dia lari-lari di lapangan juga ya. Iya. Oh, jadi pohon ini. Iya. Jadi biasanya ada kadal. Dia bisa cium dari bawah, nanti ada kadalnya di atas, kalau dia ada merasa ada kadalnya, dia lompat, dia goyangin pohonnya. Oh gitu. Kadal kan larinya cepat sekali. Ya dia juga cepat, Om. Dia lebih cepat dari kadal. Oke, kasih ya. Aman, Om. Lisa! Tunggu. Ini dia nungguin saya goyangin pohonnya, Om. Oh, begitu. Iya. Jadi kalau dia tahu enggak begitu goyang kadal. Heeh. Jadi kalau saya goyang gini, dia langsung nyari itu. Cakep banget. Iya, jadi kayak gini caranya saya ngelatih dia. Supaya dia mau datang kalau dipanggil. Jadi kita seakan-akan kerjasama tim. Kalau kayak pointer kan gitu, Om. Ya, pointernya nunjuk, orangnya datang. Begitu burungnya terbang ditembak. Kalau ini enggak, saya nunjuk pohonnya, dia nungguin, saya goyangin. Jadi selama ini, selama 2,5 tahun ini udah berapa banyak kadal dibunuh sama dia? Ya mungkin sekali kita bawa seminggu mungkin 1 kali, Om. Oh, kadalnya kan juga kenceng. Lihat ya, dia hidungnya main ya? Betul. Wih, beruntung banget punya anjing kayak begini, dekat rumah ada taman kayak begini ya. Iya, tanah kosong. Tanah kosong gini. Disegel lagi tanahnya kan, jadi nggak banyak orang datang ke sini. Datang ya, nggak ada orang lewat ya. Mas, kop! Sini! Harap! Tuh, dia ada sesuatu yang bergerak tuh. Mau dapat kali itu. Harap!
cari sini. Cari. Cari. Lis. Lisa. Ya. Lis. Ah. Dia kalau sama mendengar enggak buat suara ribut. Ambil gambar habis itu. Sini. Oh, dia lagi sakit perut nih, Om. Ini kesukaannya si Putra ini. Oke, begini. Om Deddy deketan sini. Lisa. Gak apa-apa, dia biar dia itu dulu aja, hajatan dulu. Jadi ini seperti benar-benar dua anjing dijadiin satu. Ya, badannya pointer, iya. Kepalanya pitbull. Betul. Ya. Bulunya khas pointer. Bulu sama pitbull sih nggak beda, beda warnanya. Warna yang di badan, tiknya itu. Itu pointernya kuat sekali di situ. Tapi ekspresinya kepalanya pitbull. Betul. Ini pitbullnya juga bukan pitbull yang EDBA. Ini pitbull yang biasa dipakai sama orang pemburu juga. Pitbull yang anjing kerja. Betul. Anjing sport. Ini real American pitbull. Jadi ya, kalau saya lihat ibunya nggak terlalu besar. Emang nggak terlalu besar ya? Tapi berotot ibunya. Nah dia kalau sama kucing gimana? Kejar? Kejar. Gigit nggak? Enggak. Ini anjingnya, percaya nggak percaya tampangnya gini agak penakut. Oh. Jadi dia kejar kucingnya, kalau kucingnya udah nyakar, dia kabur. Dia kabur ya. Untungnya itu. Ini kalau ditawar orang dijual nggak, Om? Ya enggak lah. Ini kalau orang porbi nonton begini, orang yang suka buru ya pasti suka nih begini nih kayaknya nih. Iya. Nah kayak gini kalau dilatih jadi anjing sar juga bagus, dia punya penciuman tajam. Betul, cuma kalau saya kan dulu niat awalnya tuh ngelatih supaya kita bisa ada show di luar seperti ini ya. Cuma ternyata begitu udah mulai keluar dia udah gak tertarik lagi, mainan gak tertarik, makanan gak tertarik. Oh, snack gak tertarik ini? Dia udah gak tertarik, Om. Yang dia tertarik cuma berburu aja. Nah, lihat, Om. Dia tuh makan rumput ya. Mm-hmm. Jadi buat perutnya biar enak gitu. Betul. Ya, udah 3 hari ini dia gak enak perutnya. Kalau anjing perutnya gak enak, dia makan rumput. Makanya jangan heran kalau anjing itu merumput. Gak cuma kambing yang rumput. Karena di rumput itu dia bisa nyerap racun atau dia bisa memuntahkan atau membuang lewat kotoran, karena dia perlu serat. Perlu cuman serat. Sayangnya banyak anjing makan rumput keracunan karena rumput itu disiram pupuk pestisida. Oh, oke. Okay. Ya, atau disiram yang buat pembasmi hama. Iya, betul. Nah, itu yang banyak anjing betul. Keracunan atau kena kencing kodok. Oke. Okay. Nah, untungnya di sini enggak banyak kodok dan ini enggak pernah di pestisida kayaknya karena tanah kosong ya, kan. Ya, ini kan liar nih. Iya. Kalau yang kita di taman-taman rumah kan kadang suka dipupukin tuh. Iya, yang bikin anjing betul. Suka keracunan. Lisa, sini. Samping. Samping. Kalau di sini dia udah nggak mau itu ya, trik gitu nggak mau. Kita coba aja, cobain. Kalau ada makanannya mungkin mau. Kalau dia udah bosan berburu. Capek. Duduk, duduk. Samping. Samping. Keliling. Keliling. Good dog. Trik yang paling berguna kalau di sini itu rebah sama tunggu. Karena kan ini ada 3 bagian tanah. Ya. Biasanya ada anjing lain atau ada kucing di sebelah sana. Jadi biasanya saya, Lisa sini. Rebah. Tunggu. Jadi saya suruh dia tunggu. Terus saya jalan ke tanah yang satunya. Saya cek dulu ada anjing apa ada orang. Okay. Atau ada kucing. Nanti dia nggak boleh gerak nih. Dia nggak gerak sih. Tunggu. Ya. Dia kan gerak terus. Nah ini kalau Om mau lihat dia lari ke arah kita, nanti saya panggil. Ini dulu ngelatih bisa begini gimana ya, bisa diem gitu? Dilatihnya dari dalam rumah, Om. Oh di rumah? Dari dalam rumah dulu. Kalau dalam rumah dia udah bisa, pelan-pelan saya bawa keluar ke sini. Lama-lama akhirnya bisa juga dong. Cuma saya pakai makanan kayaknya yang kalau Om pernah Eri Sukamto itu ya. Nggak tahu, nggak kenal. Yang pelatih anjing Malinois. Nggak kenal. Oke. Nah,
saya banyak lihat dari video-video dari YouTube aja, Om. YouTube aja ya, banyak ya. Jadi di YouTube kita sekarang bisa belajar dengan banyak. Wih, udah irang nih. Apa? Dia datang deh. Belum dipanggil. Ini nggak boleh sebenarnya. Lisa, sini. Ceng larinya itu. Lisa. Sini. Lis. Lisa. Hei. Rebah. Lis, rebah. Dia nah ini om masalahnya kalau lain, pointer. Dia kalau ketemu anjing lain gimana dia? Dia, saya sosialisasikan dari kecil. Dia oke. Cuma kadang-kadang dia pendekatannya terlalu frontal, Om. Dia lari kayak tadi ke arah anjing lain, anjing lainnya masih terancam. Dan dia akhirnya berantem. Malah jadi berantem. Iya, tapi kalau saya kenalin pelan-pelan gitu, dia nggak apa-apa. Yang kayak tadi, Om, super excited anjingnya. Lisa. Waktu itu dia lahiran berapa ekor ya? Ada 7 ya kalau nggak salah. Cuma, yang lain pada kemana? Yang lain satu dipiara sama Om Hendro. Satu lagi, sisanya kayaknya mau dijadikan anjing sar gitu loh. Cuma saya nggak pernah lihat lagi gimana kabarnya. Lis, hei! Ini pasti ada bau. Biasa, Om. Ada bau anjing lain? Bau bangkai. Oh, bangkai. Bangkai, anjing pemburu kan biasanya gitu katanya, Om. Jadi suka supaya bau badannya nggak tercium sama binatang buruan. Jadi kalau ada bau yang bau bangkai itu, dia guling-guling. Tadi dapat nggak gambar dapat? Dapat deh. Tapi ya gitu, mandiinnya lagi. Ya, setelah dia guling-guling. Lisa! Lis! Sini! Lis! Hei! Lisa! Cari! Lisa! Hei, rebah! Rebah! Em, kita jalan lagi ke sana. Wah, itu bangkainya itu. Ini? Iya. Tai ya? Tai ya? Capek. Jadi anjing pemburu membawai dirinya dengan kotoran binatang lain ya? Betul. Sebenarnya yang kalau menurut kita itu berbau menusuk gitu. Entah bangkai, entah kotoran anjing lain, atau kadang-kadang dia dapat kadal, dia bunuh, habis itu dia guling-guling di atas kadalnya. Oh, suka begitu dia? Iya. Rebah. Lisa, rebah. Kita jalan lagi. Tunggu. Jangan terlalu jauh, nah. Kasihan. Tunggu. Sini. 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 Tunggu. Samping. Bis, samping. Ada yang mau ditambah lagi? Itu aja kali. Oke. Udah kelihatan semua ya. Oke, sekian bincang-bincang bersama Om Deddy dan Lisa tentang anjing pemburu yang dicampur dengan pitbull. Menarik banget ya. Anjing kepalanya pemburu, atasnya pitbull. Lisa, sini. Dan terlatih juga, yang saya takjub itu ya, bisa belajar dari YouTube untuk melakukan trik-trik begini. Iya, betul. Semua di hidup bisa dipelajari di YouTube katanya. Gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya netizen kalau nonton YouTube jangan suka skip-skip. Oh iya, jadi nonton semuanya. Nonton semua supaya jangan skip iklan ya, Om. Itu penting juga ya. Iya. Supaya kita bisa keliling kemana-mana ya kan. Betul. Kan motonya buat senusantara, jadi betul, bisa kelilingin pemilik anjing senusantara. Iya. Ini berguna kayak begini ya. Anjing yang istilahnya walaupun blaseran, dia bisa hidup dengan baik ya. Betul. Karena kalau misalnya nggak terlatih, Om Deddy, ini pasti anjing akan dibuang. Betul. Ya pertama sifat dari pointernya pemburunya itu anjing yang terlalu aktif. Betul. Ya, di pelihara di rumahan juga pasti ngeberantak. Betul. Ya tadi ekornya itu nabrak sana sini kan. Iya. Nah, pasti orang akan enggak suka jadi anjingnya akan dibuang. Tapi kalau dengan
bisa dilatih, orang lihat di YouTube, oh ternyata anjingnya bisa dilatih, anjing nakal bisa dilatih, anjing, oh ada triknya buat kalau manggil, ya kayak tadi goyangin pohon itu salah satu trik ya. Betul. Jadi anjing itu bisa dikontrol, pasti orang akan mau belajar, oh anjing saya ternyata musuhnya bisa juga gitu. Betul. Jadi supaya anjing nggak dibuang. Ya, dengan menonton informasi-informasi seperti ini di channel YouTube, dimanapun kehidupan anjing akan menjadi lebih baik. Oke, sekian. Bye-bye. Oke.